evaluasi PSBB tahap 3 alhamdulillah secara umum telah dijalankan dengan lancar, dengan sukses, dan nilainya sudah naik walaupun tidak signifikan dari hasil PSBB tahap kedua. Jadi sudah ada perbaikan di beberapa titik yang sehingga dari evaluasi ini kami mendapatkan rekomendasi dari para pakar berkaitan dengan kondisi Sumedang, di mana menurut para pakar reproduksinya sudah di bawah 1, jadi 0,9, yang menetapkan pakar dari ITB, dari UMPAN, berarti COVID di Sumedang ini sudah cukup terkendali, walaupun belum aman benar, tapi sudah cukup terkendali di bawah 1% angka reproduksinya. Kemudian berdasarkan fakta dan data di lapangan pun, secara empiris kami melihat di Sumedang jumlah sebaran tetap, jumlah kasus tetap selama 10 hari kemarin, kemudian PDP pasukan pengawasan menurun drastis dengan 1 orang. Jadi berarti dari data itu Sumedang sudah cukup terkendali walaupun belum betul-betul aman. Yang kedua, berdasarkan kajian provinsi, Sumedang masuk di level 2 di zona biru, dan saran dari provinsi Sumedang sudah bisa melakukan aktivitas tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, terutama physical distancing dan social distancing. Jadi level 2 zona biru. Keempat, berdasarkan prinsip presiden, kebijakan presiden bahwa 4 provinsi termasuk Jawa Barat akan dilaksanakan new normal dan akan mengerahkan aparat TNI dan Polri untuk melakukan pendisiplinan di tempat-tempat keramaian. Untuk itulah atas dasar evaluasi PSBB tahap ketiga, atas dasar kajian ilmiah dari para pakar, atas dasar empiris fakta data yang ada di lapangan, atas dasar kebijakan, arahan, dan saran dari provinsi, serta kebijakan pemerintah pusat, Sumedang menetapkan akan menghentikan PSBB dan menggantinya dengan kehidupan normal, dengan menjalankan tatanan kehidupan baru menggunakan protokol kesehatan supaya aman dari COVID. Jadi kami akan menjalankan new normal, tatanan kehidupan baru, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga aman dari COVID. Dan sekarang sudah kami susun peraturan bupati tentang new normal tersebut.